yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa Cinta Fitri. Dengar ya Lia, seharusnya kamu itu sudah sadar bahwa Faiz itu bukan pribadi anak yang baik. Dia itu cuma menganggap kamu itu pohon uang. Kalau pohon itu tidak menghasilkan uang lagi ya, siap ditebang. Kamu catat ya Lia, kamu itu tinggal tunggu waktu ya, kapan diusir oleh Faiz dan Biska. Diusir dari rumah kamu sendiri. Rel, maafin Maya Rel. Sekarang ini aku sedih banget, Rel. Kenapa bukan kamu anaknya Pak Utama, Rel? Kenapa harus Faiz? Jangan-jangan ini ulahnya Farel, Nis. Dia sengaja membalas dendam dan ngeguncang Retro ini. Udah mendingan sekarang kamu tunjukin wibawa kamu, tunjukin kekuatan kamu. Kamu ke Bismarck dan kamu labrak tuh si Farel anak kurang ajar. Sana! Ada konsep lain yang bisa kalian tawarkan ke saya. Kamu yang masalah manusia licik lo, tak etika lo. Eh, bapak apaan sih? Masuk nggak pakai permisi, nggak pakai ketuk pintu dulu. Ngapain lo? Lo nggak usah pura-pura, nggak usah sok sabar di depan gua. Lo tahu kenapa gua kesini, Rel? Kalau lo nggak ngomong, gimana gua tahu, Is? Oke, gua jelasin sekarang. Gua kesini karena gua nggak terima lo rebut karyawan gua, Rel. Oh, masalah itu. Masih tahu dong. Biar gua nyambung ini datang marah-marah sendiri. Nggak jelas kan? Ya, kalau menurut gua sih wajar aja. Karyawan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, asal bidangnya sama. Ya, wajar aja lah. Ya, mungkin mereka butuh kenyamanan, butuh kualitas yang lebih baik. Mereka juga butuh kebaikan di dalam kantor itu yang nggak bisa ditemuin di kantor lain, iya kan? Maksudnya lu mau ngomong, kalau mereka di Retro itu nggak nyaman, nggak berkembang, iya? Nah, itu bisa jawab sendiri, pinter lu ya. Ngajar! Teriak lu. Banci. Baru gue kayak gini aja udah teriak. Gimana gue tonjok muka lo? Bisa kecing celana lo. Ini Pak Faiz yang di Retro itu kan? Putranya almarhum Pak Utama kan? Sayangnya begitu. Lo akan tahu akibatnya ya. Karena udah ngerebut karyawan gue. Indonesia itu negara bebas sih. Semua orang berhak ngelakuin apa yang disukainya asal bertanggung jawab, Is. Dan mantan karyawan lo itu nggak lo kontrak secara eksklusif kan, jadi terserah mereka mau pindah kemana aja. Jadi gue mohon sekarang lo pergi dari sini, Is. Atau lo mau gue panggil siapa untuk ngusir lo? Kontraksi.
kayak kontraksi mau melahirkan begitu. Kan kamu baru hamil 7 bulan, Dok. Ini pula aku juga bingung. Kecapean kali kamu, Fit. Istirahat ya. Yuk ke kamar. Kak Andre, ke kamar. Ya. Santai dong. Woi, tenang dong, sabar dong. Lo kira ini di Retro? Is, Retro sama Bismart itu bergerak di bidang yang sama. Jadi dalam bisnis itu wajar lah, ada persaingan, di mana-mana juga kayak gitu. Tapi caranya, Rel, cara Bismart ini loh, tepatnya taktik lo ngerebut dua karyawan gua, itu licik. Is, gue kasih tau sama lo ya, orang yang dari Retro itu pindah ke Bismart, itu adalah orang yang sangat kompeten di bidangnya, Is. Dan asal lo tahu, sekarang di Retro itu, sekarang, Is, ya, itu orang nggak ada yang bermutu. Tapi lo tenang aja, Is. Retro itu kan salah satu perusahaan advertising yang besar di Indonesia. Jadi bisa merekrut orang-orang pilihan, tenaga ahli, dan bisa menggajinya. Tapi saran gua, manajemennya urus dulu, jangan sampai amburadul kayak gitu, Is. Soalnya percuma aja, Is. Retro punya tenaga ahli, orang-orang pintar, tapi pemimpinnya bego. Sama aja, Retro nggak akan bisa maju, Is. Awas, Mir. Lo ingat ya, gua akan balas semua yang lo lakuin ke gua. Mami tuh hampir kepentok. Untung Mami menghindar. Ya lagian kenapa Mami berdiri depan pintu sih? Ya tapi kan Mami mau bukain kamu pintu, Is. Emangnya aku ini gak punya tangan, Mi. Gak bisa buka pintu sendiri. Kenapa sih jawaban kamu gitu banget sih, Is? Kamu dari mana, Is? Miska mana? Kenapa sih nanya-nanya dia? Ya ampun, Is. Apa salahnya sih Mami nanya istri kamu, Is? Karena kemana-mana kalian tuh selalu berdua. Wajar kalau Mami nanya istri kamu kan, Is? Nangis kan? Nangis. Sayang banget. Mi, aku tuh gak suka ngeliat perempuan nangis ya, Mi. Apa, Is? Kamu sebut Mami kamu ini dengan kata-kata perempuan. Kelewatan banget ya, Is, kamu, Is, sama Mami, Is. Emang Mami ini perempuan, kan? Emangnya salah? Aku salah kalau bilang Mami itu laki-laki. Baru Mami marah. Is, kamu kenapa sih, Is? Kamu marah-marah. Kamu ada masalah di kantor, Is. Mau tahu aja, Mami. Emang kalau Mami tahu bisa nyelesain masalah? Iya. Kalau kamu memang ada masalah, kamu bisa cerita kok sama Mami. Biar tenang lah, Is. Ya gini-gini juga kan Mami pernah bantu Papi di Retro. Ya itu zaman dulu, Mi. Sekarang perkembangan permasalahan di kantor itu pesat banget, Mi. Mami udah ketinggalan. Mami nggak bisa nyelesain itu. Tapi waktu kamu bermasalah sama Retro, sama Maya, Mami juga paham kan, Is? Paham aja kalau nggak bisa bantu buat apa, Mi. Intinya semua ini gara-gara anak angkat Mami, Farel itu, Mi. Dia udah ngacoin Retro. Apalagi sih yang dilakukan Farel di Retro? Dia udah ngerebut karyawan Retro, Mi. Dua orang kreatif andalan Retro. Kurang ajar banget dia itu. Makanya sampai sekarang aku tuh dendam banget sama Farel. Is, Mami tahu, Is, kamu lagi kesel. Tapi tolong dong, Is, kekesalan kamu itu jangan kamu limpahkan sama Mami. Is, nggak tahu kenapa ya, Mi. Kalau ngelihat Mami itu selalu aja ingat sama Farel. Anak yang dulu Mami bangga-banggain, Mami bela-belain. Tapi sekarang ini Mami sudah ada di pihak kamu. Bahkan semua harta warisan Papi udah Mami serahkan sama kamu semua, Is. Terus kenapa? Sekarang Mami nyesel? Salah lagi, Is, Mami ngomong sama kamu. Mami itu selalu salah ya, Mi. Apalagi kalau berhubungan dengan Farel. Astagfirullahaladzim. Faiz sekarang berubah banget. Kemana Faiz yang dulu santun dan hormat sama maminya dan orang tuanya? Masakannya nggak enak ya, Is? Udah tahu nanya. Ini makanan manusia bukan sih?
hambar banget. Anak-anak itu semua sudah tidak peduli sama Mami. Karena semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mami minta maaf ya, Pi. Kalau Mami harus mengadu soal Faiz. Faiz itu sekarang kasar sama Mami. Dia betul-betul tidak menganggap Mami ini ibunya, Bi. Mami juga gak tahu kenapa dia berubah drastis sama Mami. Dan dia jauh sekali dengan sifatnya Mami. Mi, ngapain sih? Mami tidur ya, Mi? Mi? Mami ngapain sih dipanggil-panggil dari tadi nggak nyaut-nyaut? Mami tidur ya? Enggak, Is. Mami nggak tidur. Mami cuma tidur-tiduran aja kok. Pasti habis nangis. Enggak, Mami kan tiduran. Jadi mata Mami merah. Udahlah, malas ngebahas hal yang nggak penting kayak gitu. Aku mau makan, siapin dong, Mi. Tolong, Mi. Kan ada Bibi, Is. Kenapa nggak minta disiapin Bibi aja? Nggak mau, ah. Maunya sama Mami. Alhamdulillah. Faiz masih ingin bermanja-manja sama aku. Mi, buruan dong, Mi. Kok malah bengong? Emang sama bengong bisa kenyang apa? Ya Allah, Is. Kamu nggak perlu, Is, bentak-bentak Mami. Kamu ngomong pelan-pelan aja, Mami denger kok. Ya, habisnya diajakin ngobrol malah bengong. Ayo dong, buruan, Mi. Piye, Fitri tinggal lama-lama. Iya, aduh. Siang juga ya. Ayah mana belum datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oma sama Bule, kenapa kamu mukanya tegang gitu? Fitri mana? Fitri lagi di kamar, ya. Fitri di kamar, kenapa, Bule? Tadi dia sakit perut. Kayaknya sih kontraksi, Rel. Coba kamu lihat sana, terus bawa ke dokter, periksain ya. Iya. Sayang, bertemu kenapa-kenapa kan? Iya, Rel, tadi aku lagi masak, terus aku tiba-tiba sakit. Sama-sama boleh nyuruh aku istirahat di kamar. Fit, kita ke dokter, Fit ya. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan anak kita, Fit. Anaknya aktif banget, tapi aktifnya gak kayak biasanya. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Kamu mandi aja, gak apa-apa kok. Aku masih bisa tahan kok. Kenapa, Is? Masakannya gak enak ya, Is? Udah tahu nanya. Ini makanan manusia bukan sih? Hambar banget. Siapa yang masak, Mi? Ini yang masak Mami, Is. Lagian, ini kan masakan kesukaan kamu, Is. Lain kali kalau masak itu jangan ngelamun dong, Mi. Aku kan gak suka makanan hambar kayak gini. Hasilnya begini nih. Is, ini makanan gak hambar, Is. Ini makanan enak banget. Kamu jangan terlalu manja gitu dong, Is. Aku selalu kayak ngomong sama tembok. Ya Allah. Ya Allah. Sini. Mas, nggak apa-apa, aku aja. Kamu nggak usah ikut packing. Kamu istirahat aja. Kamu pasti capek. Karena kemarin seharian kita keliling-keliling Jogja. Ya udah kalau gitu aku mandi dulu ya. Biar nanti pas kita check out, akunya udah selesai.
Ya udah, kamu mandi dulu. Apa benar ya? Tristan itu orang yang ada di balik semua kejadian yang menimpa aku sama Moza. Teror telepon, pelecehan yang dialami Moza di acara Farel waktu itu. Chika yang tiba-tiba sakit waktu sama-sama tugas di Semarang sama aku. Terus kedekatan Tristan sama Moza. Dan yang terakhir, Tristan yang tiba-tiba muncul di Jogja, di hotel ini. Dia bilang kebetulan aja ada di sini. Kok bisa kebetulan banget ya? Padahal kata Mas Norman, Tristan sengaja nyari-nyari aku sama Moza di rumah. Bahkan nanya-nanya Mas Norman segala. Bilang mau kasih aku job besar. Tapi pas ketemu kok gak ngomong apa-apa. Malah asik ngobrol sama Moza. Kayaknya dia seneng banget bisa ketemu sama Moza di sini. Jangan-jangan kecurigaan Moza selama ini benar. Tristan adalah pelaku teror itu. Kamu apa kan? Insya Allah aku masih kuat, sayang. Rel, sayang itu mami. Mereka gak boleh tahu kalau aku sakit. Aku harus kelihatan baik-baik aja. Mi, mami kenapa? Mami sakit. Saya gak apa-apa kok. Saya sehat-sehat aja. Mami kenapa? Mami kalau sakit bilang sama kami, insya Allah akan kami bantu, Mi. Kamu tuh gak usah sok perhatian ya sama saya. Apa kamu mau menanam kebaikan kepada saya seperti yang kamu lakukan sama Maya, iya? Astagfirullahaladzim, Mami. Aku bantu Kak Maya, aku bantu Mami itu dengan niat yang tulus, Mi. Gak mengharapkan imbalan apa-apa. Apalagi sampai menanamkan budi baik ke Mami. Ya udah, kamu urusin aja istri kamu. Istri kamu tuh lagi meringis-meringis tuh. Perut Fitri lagi kontraksi, Mi. Katanya serasa kayak mau lahir. Ya udah, sekarang periksa dong ke dokter. Pakai acara ngurusin orang lagi. Kenapa perasaan aku jadi kacau kayak gini? Kenapa di saat seperti ini justru Farel yang perhatian sama aku? Dia udah menghina aku, dia udah ngeremehin aku, udah nginjek harga diri aku. Ngajar banget tuh orang. Lo kan emang pantas buat diremehin, Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sayang tadi lesnya? Baik, Ma. Tadi di tempat les ada om yang ngajak Abel pergi. Om siapa sayang? Abel nggak kenal. Kok Abel nggak bilang sama papa tadi di tempat les? Abel sayang, lain kali kalau ada orang yang Abel nggak kenal ngajak Abel pergi, nggak usah ditanggepin ya. Abel langsung lapor aja sama guru, ya? Iya, Ma. Ya udah, sekarang ganti baju sana, minta sama Eyang, ya sayang? Di perasaan aku kok jadi nggak enak gini ya? Mudah-mudahan apa yang habis dialami Abel tadi nggak terulang lagi ya, Kay. Ya memang kandungan Bu Fitri sudah mengalami kontraksi dan kepala bayinya juga posisinya sudah ada di bawah dan sepertinya bayinya sudah siap untuk lahir. Terus itu gimana, Dok? Itu kan baru 7 bulan. Tapi udah menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Itu sebenarnya bahaya nggak sih, Dok? Insya Allah, nggak berbahaya kok, Pak. Hanya saja Bu Fitri membutuhkan perhatian yang khusus. Karena memang bayinya belum waktunya untuk lahir. Nanti kalau Bu Fitri sakit lagi, segera dibawa ke sini ya, Pak. Terima kasih, Dok.
Gimana keadaan kamu, Mai? Kamu sehat kan? Alhamdulillah baik, Mi. Mami sendiri gimana? Sama siapa kesini? Ya, Mami sama siapa lagi, Mai? Kemana-mana, Mami kan memang sendiri. Kan ada Faiz dan Miska, Mi. Anak dan menantu kesayangan Mami itu. Kamu tuh lagi sakit. Kok sempet-sempetnya kamu nyindir Mami? Emang kenyataannya gitu, kan? Ya sudah lah, Mai. Mami juga gak mau ngebahas itu. Tadi Mami sempat ketemu Farel sama Fitri. Ya kayaknya sih mereka mau periksa kandungan. Ya namanya juga orang hamil, Mi. Ya memang harus sering-sering kontrol ke dokter kan? Gak aneh dong itu. Ya bukannya gitu, Mai. Kayaknya kandungan Fitri itu bermasalah. Farel tadi cerita sama Mami. Fitri itu sering kontraksi. Kayak orang mau ngelahirin gitu. Mami tuh kenapa sih sibuk banget ngurusin urusan orang? Ya, kandungan Fitri itu kan baru 7 bulan. Mami heran aja. Kok dia udah mau ngelahirin ya, Mai? Jadi Mami tuh kesini sebenarnya mau besok Mai atau cuma mau ngobrolin Farel dan Fitri sih? Ya, Mami cuma ngomong aja Mai sama kamu. Saya gak mau nangis. Kasihan Mami, Fit. Lihat dia menderita banget, Fit. Kamu lihat Fit pucet dia. Kurus, kasihan Mami. Iya, Rau. Kayaknya Mami banyak banget pikirannya. Tapi sayangnya, dia gak mau terbuka, gak mau jujur sama kita. Malah kesannya Mami itu selalu nutupin dari kita. Ya Allah. Kuatkan. Kuatkanlah Mami, ya Allah. Menghadapi keadaan apapun. Tolong buka mata hati Mami, ya Allah. Kalau Faiz tidak mau merawatnya, aku ikhlas kerawat Mami, ya Allah. Dan aku berjanji akan berbakti kepada Mami. Halo, Tan. Hai, Al. Kenapa tumben banget lo telepon gue malam-malam gini? Ada apa? Gue sama Moza udah nyampe Jakarta dengan selamat. Lo udah nyampe Jakarta, kan? Oh, udah. Gue udah di Jakarta. Kenapa emang ya? Gue mau ajak lo sama Cika makan siang besok. Cika ya? Al. Sorry banget nih, kayaknya kalau ngajak Cika gue gak bisa. Kenapa, Tan? Gue sama Cika udah putus. Putus? Ya lo tau lah, Al. Hubungan kita kan akhir-akhir ini udah gak harmonis. Jadi daripada nyakitin kita berdua kan, kalau diterusin, mendingan kita putusin untuk udahan aja. Sayang banget ya, Tan ya. Padahal gue yakin Cika itu gadis yang baik. Malahan gue berpikir lo sama Cika bisa sampai married. Ya, gue pikir juga kayak gitulah tadinya. Cuma kan kadang apa yang kita inginkan nggak selalu jadi kenyataan kan? Ya mungkin ini jalan yang terbaik buat kita berdua, jadi ya kita putuskan untuk pisah aja. Gue ikut sedih ya, Tan, sama kejadian yang lu alami. Ya, makasih ya. Jangan-jangan Aldo curiga sama gue. Jangan-jangan Cika cewek sewaannya Tristan. Jangan-jangan dia udah mau ngejebak gua. Tristan sengaja nyewa Cika untuk menghancurkan hubungan gua sama Moza. Gua tahu gelagat lo, Al. Gua kenal sama lo bukan cuman kemarin. Siapa ini? Lo gak usah ngancem-ngancem ya. Kalau mau anak dan seluruh keluarga kamu selamat, maka lepaskan kasus Ibu Murni yang sedang kamu tangani sekarang. Halo, siapa ini, halo? Ada apa sih, Di? Siapa sih yang barusan telepon, kok kamu teriak-teriak gitu? Aku nggak tahu, Kay. Tadi barusan ada yang neror aku, Kay. Dia ngancam keselamatan Abel sama kita semua. Apa? Siapa, Di? Aku nggak tahu, Ma. Mungkin dia orang suruhan suaminya Bu Murni.
yang kasus perebutan anaknya lagi aku tanganin, Ma. Jangan-jangan orang yang tadi ngajak Abel pergi di tempat les itu peneror itu juga, Di. Mungkin, Ki. Ya Allah, Masya Allah. Hati-hati, Di. Pasti, Ma. Aku juga akan menjaga dan melindungi Abel dan keluarga ini, Ma. Farel itu benar-benar ya. Dia udah menghina aku, dia udah ngeremehin aku, udah nginjek harga diri aku. Ngajar banget tuh orang. Lo kan emang pantas buat diremehin, Is. Lo jangan belain dia dong. Aku ini suami kamu, Miss. Harusnya dibela dong, dibantu. Is, gue tuh udah sering banget ngedukung lo supaya lo maju. Tapi bukannya makin maju, malah makin mundur. Kamu lihat aja ya, Miss. Aku akan buktiin ke Farel, ke kamu, ke semua orang. Kalau aku bisa majuin Retro, aku lebih hebat dari Farel. Buktiin aja. Oke. Aku akan buktiin. Tunggu sepak terjang aku ya. Ya, Mami sakit karena Mami keseringan di rumah. Mami nggak boleh pergi. Sekarang masuk kamu. Ayo masuk. Baru untuk semua karyawan di Retro. Kebijakan apaan? Nih, baca. Kamu nggak salah mau buat kebijakan kayak gini, Is? Ya enggak lah. Ini kan buat kebaikan Retro, kebaikan kita semua. Oke. Semua karyawan Retro tidak terkecuali harus datang jam 7. Oke, jam 7 pagi. Ini nggak ada jam yang lebih pagi lagi ya? Ya bener dong. Jam 7 pagi itu saat manusia otaknya lagi seger, badannya lagi sehat. Paling nggak kan kita mengurangi kemacetan. Bener nggak? Ya. Terus, semua karyawan diwajibkan memakai seragam. Gila ya kamu, Is. Orang kreatif disuruh pakai seragam. Is, asal kamu tahu nih, seragam itu sedikit banyak mempengaruhi kreativitas orang dalam berpikir. Hubungannya tuh apa? Lebay deh. Seragam itu kan menunjukkan kalau kita ini rapi, kita kompak. Itu tujuannya. Ya justru ini ada hubungannya, Is. Terus ini yang terakhir nih. Selama jam istirahat, dilarang makan di luar area kantor. Wah, lo bener-bener gila lo. Urusan makan karyawan aja diatur. Karyawan mana mau diatur masa makannya. Kerjaan kamu tuh nyela terus ya. Kamu tuh harus tahu, Miss. Untuk memajukan satu perusahaan di luar negeri, itu dimulai dari toilet. Kalau toiletnya bersih, berarti karyawannya bisa semangat. Karena ide kreatif itu muncul ketika karyawan nongkrongnya di toilet. Ya. Luar negeri. Tadi lo bilang luar negeri. Gue mau nanya sama lo. Lo udah pernah belum ke luar negeri? Nah kan? Teori tuh nggak bisa diterapkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ah, bodoh ah. Ngomel mulu dari tadi bacot lo. Lihat aja besok hasil keputusan aku ini. Pasti baik. Susah emang punya suami kepedean kayak lo. Silakan Pak Aldo, Bapak dipersilakan nunggu di sini, tunggu sebentar. Pak Tristan sedang meeting, mungkin seperempat jam lagi baru selesai. Makasih Mbak ya.
Semarang. Tanggalnya ketika gua sama Moza liburan di Jogja. Jangan-jangan Tristan emang sengaja menyusulin gua sama Moza ke Semarang. Sayangnya dia ketipu. Terus dia ketemu Mas Norman. Terus Mas Norman kasih tahu kalau gua sama Moza ke Jogja. Dugaan semakin kuat kalau Tristan adalah pelaku teror itu. Kita sarapan berdua aja nih. Mau ngajakin Mami? Biarin aja Mami sendirian sarapan. Kayak anak kecil lah, aja harus ditemenin. Apa perlu disuapin sekalian? Udah mulai pinter nih bocah. Pintar. Pinter kejamnya. Tapi kalau pinter yang lainnya belum, masih dongo. Daripada gak sama sekali? Iya, yeah, iya. Yeah. Mi? Mami kok rapi banget? Pagi-pagi gini mau ngapain nih? Mami mau ke rumah Kayla, Miss. Pagi-pagi gini Mi ngapain? Ya Mami berkunjung aja, Miss. Masa Mami berkunjung ke rumah anak, kamu tanya mau ngapain? Katanya Mami lagi sakit sekarang. Malah jalan-jalan gak jelas gitu sih. Ya Mami sakit karena Mami keseringan di rumah. Mami gak boleh pergi. Sekarang masuk kamu. Ayo masuk. Nanti Mami pasti cerita ke Kayla, kan? Kayla cerita ke Fitri, habis itu Fitri lapor ke Farel. Biar makin seru. Hebat. Maksudnya, tumben kamu punya ide hebat. Udah lanjutin tuh makannya. Udah masuk angin lagi kamu. Ambekan. Gimana, Bu? Betah sini? Ya. Oma, boleh aku berangkat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Fit? Baik, Mas. Alhamdulillah, kandungan aku udah baik-baik aja. Padahal kemarin aku sempat kontraksi. Syukurlah kalau gitu. Gimana kabarnya isi kamu yang gila harta itu? Ya, alhamdulillah Maya sudah lumayan, Oma. Fit, aku dengar katanya kalian ketemu Mami di rumah sakit ya? Ada apa, Bram? Tumben-tumbenan datang ke sini. Mami bilang ke aku, ke Maya dan ke Miska juga Faiz. Langkah selanjutnya harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah keluarga dan retro ini? Tanya aja sama Miska tuh. Dia kan yang membuat keluarga itu berantakan. Kalau Uma ketemu dia ya, Uma tampar habis-habisan. Oma, Uma sabar dong, Oma. Kamu gak boleh emosi kayak gini. Nanti Uma sakit, Oma. Yaudah, aku pergi ya, Oma ya. Boleh. Mas Bram, aku duluan ya. Sayang, aku berangkat ya. Kamu kalau ada apa-apa langsung telepon aku akan langsung pulang ya. Iya sayang, kamu tenang aja. Di sini ada Oma, ada bule. Astagfirullahaladzim, ya aku lupa. Aduh, Re, Oma kan udah pengalaman ngelahirin jabang bayi. Tenang aja kamu. Kalau ada apa-apa sama Fitri, biar kami nanti yang penanganin ya. Iya, Rel. Pokoknya kowe itu tenang saja. Insya Allah Fitri aman di tangan kami.
Nanti kalau sampai ada apa-apa, kami bawa dia ke rumah sakit. Iya, makasih ya, boleh ya. Oma, makasih ya. Ya udah semuanya, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tadi nyelidikin Mami. Kenapa dia pagi-pagi mau ke rumahnya Kayla? Lihat aja, Miss. Apa yang akan aku lakuin sama ibunya Farel itu? Tadinya sih Mami mau kesini tuh pagi-pagi, Kay. Tapi Faiz... Faiz kenapa, Mi? Nggak apa-apa sih, Kay. Tiba-tiba aja Faiz itu minta bantuan Mami. Jadi Mami datang kesininya ketunda. Maksud dan tujuan Mami kesini, Mami tuh kepingin sekali bantu pendidikannya Abel. Maksud Mami? Maksud Mami itu begini loh, Kay. Abel itu kan anak yang cerdas. Dan Mami dengar juga dia itu anak yang berprestasi di sekolah. Jadi menurut Mami, anak secerdas Abel itu harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Maaf, Jeng. Saya masih belum mengerti. Maksud Jeng Lia apa ya? Mungkin Abel itu harus pindah ke sekolah swasta yang lebih baik pendidikannya. Jadi, sebagai neneknya Abel juga, saya ingin sekali membantu membiayain pendidikannya Abel. Ya ampun, Mami. Mami gak usah repot-repot. Aku sama Hadi masih mampu kok membiayai pendidikannya Abel. Jangan sungkan-sungkan lah, Kay. Mami benar-benar tulus ikhlas mau membantu kok. Iya, aku sangat berterima kasih atas niat baik Mami. Tapi aku nggak bisa mutusin sendiri, Mi. Aku harus berunding dulu sama Mama dan juga Hadi. Terima kasih banyak, Jeng Lia. Tapi sekali lagi mohon maaf loh. Kami bukannya menolak, tapi kami cuma perlu waktu untuk lebih mempertimbangkannya lagi. Ya, Kay? Iya, Ma. Kita masuk jam 7 pagi. Karyawan diwajibkan pakai baju seragam. Selama jam istirahat, dilarang makan di luar areal kantor. Tambah gak bener aja nih perusahaan. Mendingan kita demo aja yuk. Yuk, setuju gak? Ayo, setuju kan? Kita demo ya semuanya. Ya, bener ya. Itu ngapain lagi karyawan pada ngumpul-ngumpul? Apa jangan-jangan karena kebijakannya Faiz yang aneh ya? Mudah-mudahan mereka gak tahu aku udah datang. Aku sembunyi di sini, ya Allah. Siapa? Rizka. Kenapa sih pakai dikunci segala? Karyawan pada marah, Miss. Iya. Mereka semua nggak setuju sama kebijakan kamu yang aneh. Kan udah aku bilangin, Is. Aku yakin mereka semua tuh nggak suka sama kebijakan kamu itu. Terus gue denger tadi mereka mau demo katanya, Miss. Syukurin. Malah disyukurin sih. Bantuin kenapa? Lagian kemana aja kamu tadi? Nah, Is. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku tadi nyelidikin Mami. Kenapa dia pagi-pagi mau ke rumahnya Kayla? Perempuan itu ya. Makin hari makin bandel aja. Namanya juga ibunya Farel. Kalau nggak bandel, bukan ibunya Farel namanya. Lihat aja, Miss. Apa yang akan aku lakuin sama ibunya Farel itu? Faiz berkebijakan seperti itu. Tuh orang makin lama makin aneh aja. Iya, Pak.
Saya dengarnya dari si Marsha, karyawan yang masih bertahan di sana. Tadi dia curhat sama saya. Kabarnya sih karyawan mau demo lagi, Pak. Ya kalau bisa jangan pakai cara demo lah. Ajak aja si Faiz itu diskusi membicarakan soal ini, itu lebih baik. Susah, Pak. Nggak bisa ngomong dengan Pak Faiz. Pikirannya udah bebal banget, Pak. Terus telinga itu nggak pernah mau denger. Gimana keluhan karyawan? Aduh, gimana jadinya Retro kalau terus dipegang sama Faiz? Mudah-mudahan Retro masih bisa terus bertahan. Kasihan Papi, dia pasti nggak tenang di sana. Mai? Loh, kamu udah pulang, Mai? Kok nggak bilang sih sama Mami? Kalau Mami tahu, Mami jemput kamu ke rumah sakit. Udah Lami, nggak usah basa-basi. Mami dari mana sih? Mami kangen aja sama Kayla. Jadi Mami ke rumahnya Kayla. Mami nih ya, bukannya istirahat, malah jalan-jalan nggak jelas. Mami tuh kesepian, Mai, di rumah. Mami juga kangen sama Kayla. Apalagi di situ kan ada Bu Rahman. Jadi Mami kesana. Ya udah, Mai. Kita masuk dulu ya. Kamu harus banyak istirahat soalnya. Em. Siapa sih yang sebetulnya doyan harta? Kamu yang maruk harta! Assalamualaikum. Ya udah Lami, nggak usah disindir. Kita emang sengaja nggak mau ngucapin salam kok. Kalian berdua tuh kenapa sih? Setiap kalian pulang, kalian tuh pasti marah-marah. Ada apa sih sebenarnya? Maaf ya Mi, kita nggak mau basa-basi. Langsung aja. Aku tahu Mami pengen ngebiayain biaya sekolahnya Abel. Kenapa, Mi? Tahu dari mana kamu, Miss? Ya nggak penting lah aku tahu dari mana, Mi. Yang jelas aku sama Faiz itu nggak setuju. Mi, lain kali kalau masalah uang, Mami harus rundingan dulu sama kami. Uang Mami itu, uang kami juga. Sekarang aturan dari mana? Kalau uang Mami itu, uang kalian juga. Mami ini masih hidup, Is. Jadi terserah Mami kalau uang warisan Papi itu mau Mami apakan. Mami ini punya hak penuh kok dengan harta warisan Papi itu. Apalagi yang Mami tolong itu adalah cucu Mami sendiri, Abel. Abel itu cucu tiri Mami. Lupa ya? Iya, Mi. Abel itu kan anak bawaannya Hadi. Jadi nggak ada hak warisnya. Tapi masalahnya sekarang ini Mami sudah menganggap Abel itu cucu Mami sendiri. Jadi apa salahnya kalau Mami itu membantu pendidikan dia? Udah jelas kan, Mi, sekarang? Kalau semua di keluarga ini, itu pengennya cuma satu. Uang, uang, dan uang. Miss, kamu tolong dengar ya, Miss. Di dalam keluarga ini, kita wajib kok bantu-membantu, bahu-membahu. Kamu lihat, sekarang tuh Kayla tuh lagi kesulitan, lagi kesusahan. Hadi juga lagi jobless. Mami tuh kasihan aja dengan masa depannya Abel. Jadi wajar dong, kalau Mami mau membantu biaya pendidikan Abel sampai kuliah nanti. Bantuin biaya pendidikan sampai Abel kuliah? Mami tahu kan, Mi? Biaya pendidikan itu nggak murah. Apalagi nanti saat Abel kuliah, Mi. Bisa-bisa semua harta peninggalan Papi keserap buat biaya kuliah dia. Kamu tuh ya, Is. Kamu tuh jangan berlebihan, Is. Harta warisan Papi tuh masih sangat banyak. Buat cucu Abel nanti pun, harta itu masih lebih, Is. Jadi,
Jadi kamu jangan khawatir. Kalau Mami mau membiayain pendidikan Abel, hara itu tidak akan pernah habis. Pokoknya kita nggak setuju, Mi. Abel itu orang lain. Jadi dia nggak berhak atas harta warisannya Papi. Sekarang baru ketahuan, kan? Siapa sih yang sebetulnya doyan harta? Kamu yang maruk harta! Udahlah, Mi. Mami tuh nggak usah memutarbalikkan fakta, nggak usah ngebolak-balik. Kita itu ngelakuin ini semua buat nyelamatin harta warisannya Papi. Mami pernah mikir nggak sih? Papi pasti sekarang sedih banget karena ngeliat Mami udah gagal mendidik anak-anak Mami, Mbak Maya sama Keila. Sekarang mereka gimana, Mi? Mereka berdua nikah sama dua orang pengangguran yang gak bisa berbuat apa-apa. Kasian banget ya. Kamu tuh ya, kamu keterlaluan ya, Miss ya? Mi, kali-kali aku bilang, jangan pergi ke rumah Kayla. Punya telinga atau enggak? Hah? Hei, halo? Dengar enggak? Is, kamu... Apa? Mami mau bilang aku ini anak durhaka, tidak menghormati orang tua. Mami kalau nggak dengar omongan aku itu apa, Mi? Hah? Jangan bantah perintah aku, Mi. Diam kamu, Is. Kamu dengar ya? Kamu tuh bukan ngomong sama pacar kamu, bukan ngomong sama teman kamu, bukan ngomong sama istri kamu. Tapi kamu ngomong sama ibu kamu, Is. Tolong, Is. Kamu hargai dan hormatin ibu kamu yang pernah mengandung kamu, melahirkan kamu. Tapi Mami ngapain ke rumah Kayla, Mi? Aku udah bilang jangan, jangan bantah omongan aku. Mami ini kayak anak kecil aja ya. Makin tua makin bandel. Saya ini punya kehidupan. Jangan coba-coba kamu mengatur kehidupan saya. Kalau kamu memang mau ngatur, atur tuh mulut istri kamu yang tidak pernah sopan sama Mami. Menghina Mami seenaknya sendiri. Kalau itu saja tidak berani kamu lakukan, Is, jangan pernah kamu mengaku jadi suami, jadi kepala rumah tangga. Karena kamu tuh bukan laki-laki, kamu pengecut, kamu benci. Aku punya jalan keluar satu lagi, Mai. Apa sih maksud kamu, Mas? Ke siapa? Ke Farel, Mai. Sekarang aku kemasi semua barang kita. Terus kita pindah ke villa yang lainnya agak jauh dari sini. Kamu iri sama mereka. Kamu cemburu, kan? Mereka itu gak punya apa-apa, Miss. Tapi mereka punya cinta, Is. Cinta itu yang bikin mereka bahagia. Terus sabar jalan kamu sekarang.